teman-teman, saya Sofi dan pada sore hari ini kami dari kelas 10 bahasa dan juga OSIS akan mengunjungi panti asuhan untuk memberikan bantuan. Dan teman-teman saya sekarang ya, kita akan jalan menuju panti asuhan. Oke, okay guys, see you there. Yap, dan kita sudah sampai teman-teman. Ya, jadi kembali lagi di sini. Ada Messi, dan di sini ada Kaiga. Kami dari kelas 10 bahasa. Dan kita sudah tiba lagi di kami lagi di panti asuhan. Ya, kita sudah tiba di panti asuhan. Di sini ada kami dengan kakak-kakak dari OSIS. Hai. Dan ayo, ini teman-teman saya dari kelas 10. Siapa yang inisiasi? Siapa yang inisiasi? Jadi kami sebenarnya ada tugas agama dari Pak Jeffrey. Kami ada tugas agama dari Pak Jeffrey untuk mengunjungi panti asuhan atau panti jompo. Okay. Dan karena kami hanya mengetahui bantuan, jadi kami mengunjungi panti asuhan. Okay. Dan bantuannya siapa yang kumpul? Bantuannya ada dari kelas 10 bahasa, lalu ada dari OSIS. Okay. Semua dekat teman-teman ya? Kalian berapa orang semua? Jumlah murid kami ada 22 orang. Kegiatan yang bagus. Sip, mantap. So guys, mari kita simak kegiatan. Jadi kami sekarang akan memberikan beberapa bantuan dari kami. Ya, ini teman-teman yang akan memberikan bantuan. And there is Father Linus. Halo, selamat sore kak. Ini ada teman-teman. Halo. Teman-teman, ini juga kali pertama kami untuk melakukan kegiatan seperti ini, mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan. Ya, menyenangkan. Ya, menyenangkan dan sangat berguna, sangat positif. Kami mengharapkan lebih banyak kegiatan seperti ini. Ya, jadi saat ini kami akan menyerahkan bingkisan dari kami. Kami sudah selesai menyerahkan bingkisan dari kami dan sekarang waktunya foto bersama teman-teman dari panti asuhan. Ayo, kasih mas. Ini teman-teman kami. Yup. Iya. Kayaknya saya kependekan deh. Semoga apa yang telah kami bawa untuk teman-teman sekalian dapat bermanfaat untuk mereka. Terima kasih teman-teman. Oke, ini saja vlog kami. Terima kasih. Salam. Jangan lupa follow akun Instagram dan
Bye bye. Bye bye. Say bye bye semuanya. Bye. Sekarang kita sudah di luar panti. Nah, ini juga sudah menjadi kunjungan. Ya, ini akhir dari kunjungan kami. Salam andalan. Yap, kesan kami pada sore hari ini sangat seru dan kita sudah mengakhiri yang lain untuk hari ini. Buat hari ini. Ya. Oh, kakak, gimana kesan kakak terhadap kegiatan kali ini? Ya, kegiatan kali ini ya dan kami melihat sosok yang kayak melihat sedih gitu, tidak sedih. Ya, teman-teman, dari sini kita dapat belajar, kita harus selalu mensyukuri apa yang kita punya. Dan kita juga haruslah berbagi. Karena banyak teman-teman berbagi itu indah. Dan banyak teman-teman yang kita tuh harus belajar mensyukuri. Iya, benar seperti kan Hawa, kita harus belajar mensyukuri karena apa yang kita punya belum tentu dimiliki oleh orang lain. Oke teman-teman, sekian lagi vlog dari kami. Saya Sofi. Saya Messi. Sampai jumpa. Salam Andaluri.